anak kesayangan Bontot. Hai Lovely, besok jam 4 sore aku dan Feren Lovely bakalan live Instagram bareng Alfamart. Terus kita nanti semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Akankah Lesti dan Bilar hari ini jalan berdua pacaran di hari Jumat malam Sabtu? Bagaimana kira-kira? Ya, terlihat Rizky Bilar yang udah bangun pagi-pagi. Jumat berkah bagi dirinya. Tentu saja hal itu kita harapkan. Di Jumat berkah ini mereka berdua bisa melewatkan masa-masa berduaan. Ya, tentu saja tak hanya di podcast Kobas mereka berdua, tetapi di hari ini di Jumat berkah, Rizky Billar dan Lesti bisa bertemu untuk menyatukan hati, memantapkan dan mengobati rindu, yang mana itu merupakan kerinduan mereka berdua, yakni kerinduan Lesti dan Billar, tentu juga kerinduan kita pada pertemuan mereka berdua tentunya guys. Ya, karena di hari ini sepertinya Bang Bi tak ada acara signifikan. Artinya dia mau melewatkan hari ini dengan di rumah saja atau sama si Dede. Tentu kita menginginkan dia bisa menemani nanti Lesti pada acara yang akan diselenggarakan bersama Alfamart. Ya, nanti Dede akan live bersama Alfamart. Hal itu diungkap sendiri oleh Lesti kemarin di Instastory pribadinya. Tentu saja kita menunggu-nunggu Bang Bi yang sekarang gantian barengin Dede ya live di Alfamart. Karena terus terang jadwal mereka besok begitu padatnya. Jadi di hari ini kita menginginkan, kita juga mendoakan mereka berdua bisa menjalani hari ini dengan romantis. Kan 6 menit aja udah sampai Bang Bi ke rumah si Dede. Ya bisa aja kan, kita berharap seperti itu. Mengenai hal-hal lain tentang kabar-kabar hari ini atau esok lagi yang terupdate dan terbaru, jangan lupa kalian langsung subscribe channel kita agar kita kasih kabar-kabar terbaru mengenai kemanakah mereka dan bagaimana schedule mereka di hari berikutnya. Itu saja, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.